الحمد لله الذي أمرنا بأداء الأمانة ونهانا عن الغش والخيانة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حاضر Jumat yang mulia, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah kerana dengan takwa inilah kita akan dapat kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Muslimin yang saya hormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala ada berpesan kepada hamba dia tentang hak amanah dalam firman-Nya, auzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Maksudnya, sungguhnya Allah Ta'ala perintah akan kamu supaya tunaikan amanah kepada tuai hak dia. Dan apabila kamu berhukum, hendaklah kamu berhukum dan berputusan dengan keadilan. Itu satu daripada perintah Tuhan kepada hamba dia supaya tunaikan amanah. Lalu ayat yang berkaitan dengan sifat orang mukminin juga ada disebutkan tentang hak amanah dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ, dan mereka orang beriman tadi, mereka yang jaganya amanah-amanah dan janji-janji mereka. Itu sebagai apa yang kita telah dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah makna amanah wahai muslimin? Amanah yang diberi takrif ataupun pengertian oleh ulama, iaitu pesannya dan suruhan Allah Ta'ala, termasuk juga larangnya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah beritahu dan perintah kepada hamba dia. Kalaulah hak perintah, hendaklah dia tunai. Kalau hak pasal larang, hendaklah dia tinggal dan jauhi. Itulah makna antaranya tafsir ulama kepada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbunyi, إِنَّا أَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Sungguhnya kami telah bertanya amanah. Amanah, nah, yang mana maksud tadi, nah, termasuk juga al-Islam, agama ini adalah amanah yang Tuhan perintah supaya hamba, nah, berpegang dan jaga dia. Dan juga, nah, perintah-perintah, nah, yang kami suruh dan juga larangan-larangan yang kami larang, termasuk juga amanah al-Quran yang kita di, nah, wahyu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat terima wahyu dan dibacakan kepada kita umatnya. Kesimpulannya, amanah ni semua berkaitan dengan, nah, hidup, nah, dan tingkah laku yang kita ada di atas dunia ini. Kalau amanah yang besar, amanah berkaitan dengan agama. Kita diperintah supaya, nah, menjadi hamba yang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati walaupun kamu seorang muslim. Itu amanah dari segi hak agama. Lagi dia pilih agama yang lain pada Islam, tidak boleh. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. Barang siapa nak cari lain pada Islam sebagai agama, maka tidak diterima oleh Allah Taala daripadanya. Maka, nah, amanah dalam kita beragama, beragama Islam, pesan kepada anak cucu, jangan kamu tinggal wahai anak-anak, hey cucu-cucu, akan agama Islam ini. Kemudian amanah berkaitan dengan, nah, Allah Ta'ala yang lain lagi, iaitu amanah sebagai hamba Tuhan yang kita kena tunaikan kewajipan terhadap Allah. Anta'budullah, nah, kewajipan manusia terhadap Tuhan iaitu ibadat kepada Allah. Ibadat, nah, salat, amanah yang besar. Ini dinamakan amanah yang besar, bahkan dinamakan tiada agama. Amanah yang kita kena jaga,
tak servis kurang walaupun sepotong pun dalam hidup harian kita. Nah, 5 potong pun cukup. Bukan arti saja tunai lebih cukup, tetapi tunai biar sempurna. Nah, cukupnya rukun syarat dan adab-adabnya. Semaya cukup waktu 4 rakaat cukup, tapi bersama dengan khusyuk, nah zuhur, khusyuknya dalam semaya. Nah, tamakninahnya tingkah laku kita, nah tangan kita, mata kita berada di tempat yang sesuai dengannya. Betul pula bacaan kita Al-Fatihah, betul pula nah dengan makhrajnya, dengan sebutannya. Itu maknanya tunaikan semaya dengan penuh beramanah. Kalaulah kita tengok pula kepada amanah yang berkaitan dengan bermanusia, banyak pula amanah-amanah yang ada kaitan dengan manusia. Amanah kita sebagai anak terhadap ayah dan ibu. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Dan kami pesannya kepada manusia, anak-anak, supaya mereka buat baiknya kepada ayah dan ibu dia. Allah. Ini amanah. Amanah kita sebagai seorang anak kena tunai kewajipan sebagai anak yang soleh. Kena khidmatnya kepada kedua. Kena tunaikan perintah keduanya selama mana tidak bercanggah dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena lemah lembut dengan kedua-dua. Nah, kena rendah diri terhadap keduanya. Wa khfid lahumā janāḥaz-zulli minar raḥmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tu antara adab yang Tuhan ajar kita anak, nah suruh nah tawaduk rendah diri walaupun kita jadi gapo nama pun, nah ada bitel berapa bitel atas bahu pun, nah jadi orang besar dan besar mana pun, tapi dengan ayah dan ibu kita kena nah katukkan sayap kita seolah kata kita petunjukkan nah ke tawaduk ataupun rendah diri kita terhadap kedua. Dan keciklah nah baik dengan kedua-dua, jangan jekoh, jangan pasal kecil resan, dan banyakkan doa kepada kedua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tu antara pesannya kalau kita amanah terhadap ayah nah ibu kita sebagai seorang anak. Kalaulah kita pula sebagai seorang bapa, amanah juga dalam kita nak tunai kewajipan terhadap anak-anak, iaitu tarbiyah mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu kewajipan dan amanah di sebelah ibu bapa pula. Kena didik mereka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, jagakanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu, maksudnya anak bini kamu, nah daripada api neraka. Nah, Allah Taala nah ajar kepada kita suruh jaga anak-anak tak sewiadi nah mangsa kepada syaitan. Nah, 4-5 ni orang anak dan hawi kita, didiklah mereka jadi anak yang soleh supaya kita boleh bersama pula dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau pula kalau kita kecek pula sebagai amanah seorang pekerja, orang kerja, nah sama ada jadi nah karacakan, panangan, lukcang, semualah, maka amanah dia pula kena tunai kerja dengan sepenuh nah kualitinya, nah kena sepenuh artinya, tumthe nah segala kebolehan dia untuk nak bagi sapa dan nak keluarnya natijah yang baik dalam urusan kerja dia. Kalau guru nah nak tok nak ngajar biasa mana, bagi pelajar faham isi yang kita mengajar. Nah, nak ajar biasa mana, biar di pelajar dapat menjadi kita sebagai seorang murabbi, seorang yang terbiah, tertarik dengan akhlak yang baik daripada seorang guru. Nak ngajar kepada mereka macam mana, biar di mereka ada ilmu dan ada juga akhlak yang yang baik bersama mereka. Ini soalan-soalan yang kita kena tanya kepada orang-orang yang jadi guru. Kalau kita jadi guru, tanya kita. Aku ni, nah, sekarang manakah untuk jadi guru 10 tahun dah, 20 tahun dah ni? Bagaimanakah cara aku mengajar? Bagaimanakah cara aku tunaikan kewajipan sebagai seorang guru? Di sana pula, kalaulah kita seorang pelajar, maka ada pula amanahnya. Amanah yang kita kena hormatnya kepada guru. Amanah yang kita kena selalunya berdoa kepada guru kita. Amanah yang mana kita kena berdiam berakhlak di hadapannya. Nah, dia mengajar, kita kena diam. Kita kena senyapkan mulut kita.
Dan selagi mana dia nah, tak sudah mengajar dia, jangan kita duk nesli ataupun duk kat tangwak dia, kerana itu tanda tidak ada adab dalam kita sebagai pelajar. Cakap je, royak video royak sudah dulu hak dia. Barulah, ustaz saya dah faham ni. Cara kita beradab dengan guru. Nah, ini cara-cara yang mana kalau kita baca kepada sejarah-sejarah ulama-ulama, Imam Syafi'i rahimahullah, semasa dia duk nah, bersama Imam Malik, dia rendah diri, dia tunduk. Nah, tengok jari-jari sekali yang muka guru dia. Hormat nah, kehebatan guru dia tu, dia hormat, bahkan dia bukanya telinga dan dada untuk nak nah, nak terima apa yang guru mengajar. Dan dia nah, dia senyap, tak ganggu, tak seri guru tu jadi punah semati dengan sebab dia kecek ataupun dia buat kelakuan yang tidak baik. Itu satu daripada contoh yang baik yang Imam Syafi'i rahimahullah dia tunjuk semasa beliau menjadi seorang pelajar. Maka nah, dengan rekahnya wahai muslimin, ada lagi 2-3 amanah yang saya cuba nak betul pada khutbah yang kedua, dan mudah-mudahan amanah itu akan dapat kita tunai dengan sempurnanya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hadirin jemaah yang mulia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati melainkan kita seorang muslim yang sebenarnya. Sambungnya pada khutbah pertama tadi, amanah yang Islam juga ajar kita supaya kita tunai, amanah terhadap diri kita sendiri. Amanah yang dalam kita nak jaganya, nikmat yang Tuhan beri, sama ada nikmat kesihatan kita, nikmat akal yang waras yang kita boleh mikir waktu tu ganing. Nikmat itu dijaga dengan cara kita guna tunjuk ajar Islam, iaitu pilihkan makanan dan minuman yang halal dan tayyibah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makan olehmu daripada apa yang ada di atas bumi Tuhan ni yang halal dan lagi tayyibah. Pilih. Pilih makanan yang halal. Nah, yang halal ikut syariat Islam. Nah, kalau hayah hayah semelah. Nah, kalau lembu lembu yang semelah ikut syarak Islam. Dan yang tayyibah, yang ada manfaat dan ada faedah. Ada vitamin kepada badan, tidak mudarat. Di sini nah, kita perlu jagakan makan minum kita wahai muslimin. Yang tak halal jangan masuk mulut kita walaupun sejepuk pun. Nah, yang membahaya jangan we masuk dalam tubuh kita walaupun sekali pun. Kerana kita akan ditanya oleh Allah. Wa inna alayka libadanika haqqa. Sungguhnya engkau wahai hamba, wahai umatku, mu kena adanya tanggungjawab terhadap badanmu. Mu akan ditanya oleh Allah, apakah badan aku wimu sehat molek-molek mengiduk merosakkan dia? Mengapakah akal yang aku wimu tu nah, cidiknya bijaknya mungkin nah, merosakkan dia dengan makin minum yang membahaya dan nah, memabukkannya? Itu soalan-soalan yang kita juga perlu tanya kepada diri kita dan nah, kepada orang-orang yang kita nah, yang kita ada nah, hubungi dengan dia, yang rapik dengan dia, supaya kita dapat tunai amanah terhadap badan dengan sempurnanya. Di sana pula wahai muslimin, amanah nah, dalam kita nak buat benda yang tidak menjejaskan hak orang lain. Amanah nah, dalam kalau kita mengaji nah, kalau mengaji peringat-peringat, amanah dalam kita tuliskan risalah, tulis witianik pun, kita tidak tiru orang yang lain, kita tidak tipu dia ambil hak orang. Nah, ambil isi hak demo, mari boh tukar nama depan, boh nama kita. Ha, habislah kita peringat. Tapi asalnya isi dalam mitian pun kita itu bukan hak kita sekali. 80% kopi hak demo. Nauzubillah. Ini benda yang kita kena adanya amanah pada diri.
Nah, termasuk juga nah dalam kita buat apa-apa yang nah yang kita nak rayakan hak kita. Nah, kalau orang jadi nah kru dia nak mintanya nah apa ni kru chamnankan nah kru chiaochan gapo dia kena ada wak gapo dia wak pengkan solat wak wicai gapo hendaklah mereka beramanah dalam nah dalam tunaikan benda tu. Tidak kita kata oh, ambil ya nah ada orang upah 2-3 ribu wak nah. Ambil tu ambil orang upah demo mari we. Nah boleh kita kita pergi sana dengan nama kita sedangkan kita tidak tulis nah SPP pun tak ada tulis kita dalam nah surat itu. Dan kita dapatnya misalnya boleh jadi ku kuasa 3 kuasa 4. Nah boleh siapa 5000 5600 kun 2 10000 nah 1200 kun 2 misalnya. Maka apakah yang kita rasa bangga atau oh kita tamnang tinggi dah ni tapi sebenarnya bukan daripada nah usaha hak kita pun tapi kita upah demo kita ambil daripada hak demo naudzubillah. Amanah terakhir wahai muslimin, amanah kepada ketua-ketua yang adanya jawatan dan adanya pangkat. Nah, satu amanah yang besar juga yang mereka kena tunaikan amanah sebagai pemimpin. Kau tingginya, kau besarnya dan tanggungjawab dia dan pangkat dia, kau besar pula amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi nah naik Rata Menteri, amanah dia besar pada orang jadi nah puah. Orang jadi puah, dia besar amanah lebih pada anak ampa dan sebagainya. Itu cara yang Islam aja. Satu kali Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, melatihlah aku ni jadi puah dan negeri Yamin." Dah tu Islam bukan Yamin dah. Nabi kata, "Hei Abu Dzar, mung ni seorang yang dhaif, yang tak kuasa nak jadi pemimpin orang." Mu soleh, mu orang molek dah. Yang semaya ber dah tinggal. Puasa sunat senar khamis, mu molek. Tapi, nah, mu tak layak jadi pemimpin. Nah, kerana pemimpin itu, nah, adalah amanah yang besar. Dan siapa yang tidak tunai amanah yang besar itu, dia akan duka cita. Dan akan wasa dan kecewa di akhirat, nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu Nabi ta'wi, tamneng puah kepada Abu Dzar, Nabi latih orang yang sesuai. Ini amanah yang Nabi bimbing kepada umatnya. Nah, amanah juga, amanah kita sebagai orang yang ada tamneng dan nak latihnya orang-orang yang nah, nak pekerja bawah kita. Latih yang layak. Nah, Al-Qawiyul Amin, orang yang layak. Nah, orang semak mari, nah, orang nak pilih. Bukan kerana dia tu rapik kita, waris kita ataupun dia ada tawaran-tawaran tertentu pada kita. Tidak. Tapi pilih orang yang sesuai sungguh. Walaupun dia tu orang miskin sekalipun. Walaupun dia tu orang tidak kenal, kita tak kenal dia pun. Tapi dia ada kelayakan, cukup syarat. Maka kita dahulukan dia kepada yang lain kerana itu amanah yang Tuhan akan tanya. Tak apa ke dalam masa darutam neng. Nah, melatih orang itu, bancuk orang ini, mengambil orang itu kerja dengan sedangkan mereka tidak layak pun. Ada yang lain lagi lebih layak. Tapi kamu tinggal mereka dan ambil yang itu. Itu sebagai nah, dengan ringkasnya khutbah yang ringkas ini supaya kita klik mari suluh. Nah, siapa duduk nah, dalam tamnaik mana, siapa duduk dalam setanak mana, cuba kita mari suluh. Nah, jaya lagi kita amanah sebagai anak. Jaya lagi kita tunai amanah sebagai bapa, nah, amanah guru, amanah suami, amanah pemimpin dan segala amanah yang disebutkan tadi. Bahkan banyak lagi amanah yang kita kena tunai. Nah, selama mana kita ada nyawa, amanah masih lagi bersama kita. Maka akhir ni cubalah kita usaha nah suluh diri. Nah, sebab Islam ni yahja hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cuba menghitung, memperamun diri sebelum Tuhan nak peramunmu. Nah, pamun dulu sebelum kita nak jawabnya soalan Allah Taala dalam kubur esok di hadapan daripada mahsyar esok. Soalan-soalan yang Nabi dah ajar bela-bela dah tu. Nah, dok cela dah bela-bela. Cuba kita jawab dulu. Nah, orang panggil pretest. Nah, kan sob, nah, luang nah. Nah, tok sob dulu. Tu akan tanya kita, ilmu kita yang kita ada wak gapo kata dengan ilmu. Duit pitih yang kita milik, kita guna wak gapo kata, cara mana kita boleh duit tadi. Itu 4-5 soalan yang Nabi telah royak bela-bela dah. Cuma carilah jawapan itu wahai muslimin. Dan akhirnya ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal-awal benda yang akan diakadnya daripada umat aku iaitu al-amanah. Amanah akan jadi satu benda yang mula-mula diakad daripada umat Nabi.
Orang akhir zaman kurangnya beramanah. Orang kau dekat dengan kiamat, kau tak adanya amanah. Ikut pasal apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam royak. Nabi tidak kecek daripada ilmu dan nafsu dia, tapi semua wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dicakap oleh Rasulullah adalah wahyu yang Allah Taala telah wahyukan kepada dia. Cuba maka dan Nabi royak macam tu, berhati-hati. Jangan kita termasuk daripada orang yang khianat amanah. Kerana amanah adalah sifat Nabi. Al-amanah sidik amanah tabligh fatanah. Amanah adalah sifat Rasulullah. Siapa yang jaga amanah, maka orang itulah saya dan ikutnya jejak langkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sama-samalah kita berselawat kepada Rasulullah, Nabi yang penuh dengan amanah, Nabi yang tunjuk kepada kita jalan yang baik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma aizz al-islam wal muslimin wa adhill al-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى أداء الأمانة يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.